Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diundang untuk menghadiri acara Harpi para fotografer. Kami dari Kopi Lampung Timur diundang. Hari ini juga Harpi mengadakan lomba untuk sesi pemotretan di catwalk. Catwalk kucing berjalan. Iya, kain merah di stage lah, di stage. Jadi nanti para model berjalan di catwalk, kita foto. Nah, hari ini kita akan belajar soal bagaimana cara memotretnya. Oke? Iya. Oke, kawan-kawan, kita mulai dengan perkenalan tempat. Penentuan cahaya, manakala kita akan motret di ruangan seperti ini, bagaimana? Dalam kita memotret para model di catwalk tadi, itu ada teknik khusus yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengenali ruangan tempat mereka untuk melakukan catwalk tadi. Ruangannya kita harus pelajari apakah ada lighting yang berlebihan, lighting yang berubah-berubah, atau kemudian ada banyak fotografer di sana. Yang jelas pasti ada banyak fotografer di sana. Dan kita pelajari juga fotografer-fotografer itu pasti membawa lighting. Hari ini saya tidak memakai lighting, kawan-kawan. Dengan alat seadanya, dengan kamera murahan, saya akan coba mengatasi belakang saya. Nanti gimana caranya kita akan lihat. Yang pertama, saya akan atur masalah ISO, speed, dan diafragmanya tetap saya atur. Saya perkirakan dalam ruangan seperti ini, saya perkirakan saya memakai ISO 1600. Tapi saya akan coba. Kita akan membekukan para model. Speed yang harus kita memakai speed yang tinggi, kawan-kawan, supaya kita bisa membekukan para model yang nanti berjalan. Itulah fungsinya. Itulah hari ini belajar kita. Gimana caranya motret model yang berjalan di catwalk? Catwalk stage. Setelah saya pelajari, kawan-kawan, lightingnya seperti ini, tidak berubah. Artinya tidak ada lighting-lighting yang seperti orkes, banyak lightingnya itu nggak ada. Ini lighting yang seperti ini tetap. Maka kita bisa menentukan ISO, speed, dan diaframanya pun tetap. Selanjutnya, kawan-kawan, dalam penggunaan lensa, ya toh, lensa kita upayakan lensa yang mempunyai bukaan lebar 2,8 ke bawah, 1, lebih baik kita pakai lensa sebenarnya sih lensa tele. Lensa tele itu mempunyai bukaan yang lebar. Dengan jarak yang kita tentukan, kita agak mundur jauh dan kita tidak akan berebut tempat dengan fotografer lainnya. Konsekuensinya kita harus naik kursi supaya kita bisa naik situ, supaya kita nggak bisa nggak rebutan dengan fotografer lainnya. Saya yakin mereka nanti maju di situ di depan sana.
wajah-wajah kecapean. Demikian tadi hasil investigasi kita, pemotretan catwalk kucing berjalan. Hasil investigasi dan hasil belajar kita sama kawan-kawan dari Kopi Lampung Timur, kemudian dari Kopel Lampung Tengah. Bukan Lampung Tengah, dia provinsi Lampung malah. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.